ini aku tuh kegiatannya mau ngobrol sama murid-murid di sini, ngasih insight soal personal branding, dan aku juga mewakili brand skincare Azarin gitu. Menjadi nostalgia nggak sih tuh masa-masa SMA? Kan masa-masa SMA indah mungkin. Masa-masa SMA aku sih biasa aja ya, nggak indah-indah banget karena aku udah kerja. Jadi nggak yang bener-bener ngerasain jadi murid gitu. Terus kan aku ngerasain SMA negeri itu cuma kelas 1, abis itu pindah homeschooling gitu. Cuma datang ke sekolah-sekolah nih, apa ya, vibesnya beda aja. Karena biasanya aku kan jadi dosen di universitas, terus sekarang di SMA, jadi vibesnya tuh lebih kayak lebih fun, lebih seru, karena mereka juga lebih antusias. Dan kita kan di sini belajar sambil bermain ya, konsep talk show-nya, jadi lebih santai juga. Masa gitu. Dia juga masih tuh mungkin masa SMA kamu tuh seperti apa? Masa SMA aku tuh karena sambil kerja ya, jadi bener-bener belajar itu harus fokus banget, kalau enggak bakalan ketinggalan pelajaran kan. Jadi bener-bener nggak ada waktu yang main pulang sekolah kemana gitu. Ada sih beberapa kali waktu kayak gitu, biasanya ke kantin deket sekolah atau ke tempat makanan pinggir jalan deket sekolah sama teman-teman gitu. Eh, masa sekolah paling indah tuh SMA apa SMP sih? SMP aku. Kenapa? Karena SMP belum kerja. Jadi masih bisa main sama teman-teman setiap hari. Terus SMP aku temennya lebih banyak, pas SMA aku dikit temennya.